þannig að það er gynni kafa sekarang gimana sih Pak dengan rumah 41 itu kondisi yang sekarang ini hmm. lebih parah dari yang yang udah hmm. yang kalau yang dulu mah belum ada yang rata mata tanah yang sekarang hmm. mah udah ada sekitar lima yang udah rata sama tanah hmm. total semua berapa berapa total semua 41 hmm. itu eh, kapan terjadinya pak terjadinya udah sekitar dua bulan yang lalu hmm. kalau yang baru-baru ini ada nggak pak yang baru-baru ini ada satu, hmm. yang baru-baru ini, Saat ini untuk rumah yang rusak tadi, uh, warga mau kemana, Pak? Ada yang ke tempat saudaranya, hmm. ada yang bikin gubuk-gubukan di kebunnya, hmm. Pak itu karena pergerakan tanah ini terus terjadi atau gimana, Pak? Ya, karena pergerakan tanah ini terjadi, hmm. yang dulu mah ya paling sekitar 1,5 meter setengah, sekarang hmm. udah sekitar 7 meteran ada ya, hmm. yang pergerakannya. Selain rumah, apalagi, Pak, yang rusak gitu jalan seperti apa? kalau kalau jalan ya udah hmm. sering diurugin nggak bisa dilalui motor kendaraan apalagi mobil hmm. kalau dulu masih bisa manjat ke sini sekarang udah nggak bisa mobil hmm. kalau untuk kondisi warga sekitar sini pak sekarang gimana pak mengenai pergerakan tanah yang terus terjadi? ya khawatirlah hmm. ya apalagi yang rumahnya udah udah pernah miring-miring sekarang hmm. bukan udah udah bukan pecah lagi udah pernah miring rumahnya sekarang hmm. Mereka khawatir setiap uh, apa pak? Setiap ada hujan itu udah orang pada di luar. Gitu. Hmm. Jadi uh, bisa dibilang uh, warga itu uh, mengalami trauma ya karena hujan sehingga langsung melarikan ke iya, rumah. Trauma. Antisipasi yang hal yang tidak diinginkan. Ya, ya. Hmm. Untuk uh, bantuan sendiri pemerintah pak? Kalau bantuan ya kemarin sih ada ya bantuan. Hmm. Ada pernah ada ya. Hmm. Harapannya pak sekarang ini gimana pak? Harap masyarakat ini ya pengennya segera harap masyarakat hmm. karena udah khawatir apalagi yang udah rata sama tanah rumahnya hmm. mau mau bikin yang ada biaya mungkin masyarakat hmm. akhirnya ngeluh sama RT gitu. Ya pak melihat sekarang kondisi sedang musim penghujan ya pak. Nah, tadi itu, e, bahwa warga ketakutan mengenai jika hujan tadi, sudah pasti mm -hmm. ya ketakutan. Maka, eh, warga sendiri, eh, permintaannya apa, Pak? Apakah disediakan posko terlebih dahulu? Ya, sebagian sih, ya, pengen disediakan posko ter terlebih dahulu, sebagian, mm -hmm. ya, sebagian, mm -hmm. ya, namanya yang masih layak, kemungkinan ya, mm -hmm. enggak gitu. Mm -hmm. Apakah sudah ada pengajuan, Pak, ke pengajuan Bade -Bade. posko itu? Udah 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 ada pengajuan ya nggak maksudnya yang rumah 41 ini udah ada udah diajukan ke PWBD sendiri udah ya siap bapak sendiri uh, baru pindah ya pak baru mendapat relokasi mandiri ya um, udah setahun lah di sini